Ngebobain gue lu. MSA ini Y, misal Y. Pak boleh tanya-tanya Pak, boleh? Mungkin dia sudah berapa lama menyimpan senjata ini? Yang sedikit aja Pak, terkait dari berapa lamanya? Sudah berapa lama menyimpan senti M16 sama MP4? Ya, berapa? Nggak ada yang disini. Sudah berapa kali ini jual senjata? Nggak lagi. Oh, udah kemasin. Dua kali. Dua kali. Sore, yang saya hormati rekan-rekan media, pada hari ini sesuai dengan rencana kita akan melaksanakan konferensi pers terkait pengembangan kasus penembakan dan kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial AM. Dari barang bukti maupun keterangan saksi-saksi, sebagaimana waktu yang lalu berserta Bapak Kapolda dilakukan konferensi pers, kita melakukan pengembangan terhadap asal-usul kepemilikan senjata yang dimiliki oleh inisial AM ini. Dan hasil keterangan pelaku AM diperoleh bahwa senjata jenis M16 dan AR-15 senjata panjang ini diperoleh dari inisial ADG. Kemudian untuk senjata jenis pistol Glock 19, kemudian Zoraki juga G2 Elite itu diperoleh dari pelaku berinisial Y. Kalau senjata panjang tadi M16 dengan AR-15 itu dari pelaku ADG dan pelaku MSA. Ketiganya ditangkap pada hari Minggu tanggal 29. Pelaku ADG itu ditangkap di kediamannya di Mampang Perapatan, kemudian pelaku MSA ditangkap di sekitar kediamannya di Pinang Randi, kemudian pelaku Y itu ditangkap di Duren Sawit. Kemudian dari ketiga ini akan terus dilakukan pendalaman dari mana asalnya, itu dalam proses penyelidikan, nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media dari mana asalnya. Untuk sementara dalam proses penyelidikan. Mungkin itu saja rekan-rekan, ada yang dipertanyakan.